Ini adalah sawit dari sawit replanting, program replanting daerah Kabupaten Siak, Kecamatan Dayun. Buahnya super. Satu buahnya keliling, di atasnya masih ada. Super. Wow, super. Tiap pohon ada buahnya. Tidak ada yang kosong. Wow. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas janjang, belum lagi yang belum jadi buah. 11 janjang keliling. Jika rata-rata kita anggarkan berat 10 kilo, maka dalam 1 hektar ada 130, berarti 260 pohon. Jika tiap batang menyumbang 1 buah dengan anggaran 10 kilo, maka sekali panen bisalah kita dapat 2,6 ton. Kemarin ada seorang petani di sini yang telah saya tanyai. Ini adalah program replanting yang dilaksanakan pada tahun 2015. Buahnya mantap ya, super. Jadi tiap batang itu ada, kita tidak perlu lagi pusing untuk memikirkan bulan-bulan selanjutnya. Stoknya ada untuk tiap bulan ke depan. Kebunnya bersih dan sawitnya mantap. Ini yang punya mantap sekali untuk perawatannya. Wow, sampai belakang bersih. Inilah yang dinamakan dengan bibit unggul. Man, situ coba man. Pegang ukurannya, perbandingannya. Oke, mantap. Ini salah satunya. Super ya, termasuk super ya. Buahnya keliling kan? Coba ini lagi. Terserah mau yang kiri yang kanan. Untuk jenisnya sendiri kami kurang paham. Depan ya, sebelah kanan. Mantap. Ukuran berapa kilo ini kira-kira? BJR 12 kilo per buah. Kalau tiap bulan nyumbang satu buah dalam satu bulan 260 pohon kali 13 kilo. Lumayan duitnya. Bisa untuk nyicil Pak Jiro.
Ini baru lebarnya sebelah kanan. Mantap ya kan? Wah, super. 20 kilo ada paling ya? Ada nggak? Ini 18. 18 ya? Oh mantap, keliling lagi ya? Bukan kaleng-kaleng nih, keliling. Di atasnya masih ningkat. 18-20 itu. 18-20 ya? Yang manen pun senang lihatnya nih. Yang mana yang seneng, yang punya seneng. Nggak pusing gaji yang mana yang. Apa? Iya. Super. Super. Rata keliling dan meningkat. Ini kebunnya bersih nih, lumayan bersih. Berarti terawat oleh pemiliknya. Nah, batangnya bersih ya. Kalau kebunnya kayak gini pun pasti kami semangat bersihkan bawah. Batangnya pun sampai bersih oleh rumput-rumput pakis karena yang punya ini semangat lihat buahnya tuh bersih. Sebelah kiri bersih sampai ujung.